Please, oh God, the merciful, destroy the wicked. In the name of Allah, we hope today our event will be successful. Saya berterima kasih oleh karena Anda semua datang untuk menyokong, menghapuskan Linas. Saya berbesar hati oleh karena Anda datang dengan seluruh kesedaran. Dan saya harap kita akan terus berjuang menghapuskan Linas. Dan sekarang ini hutan-hutan rimba kita sedang dalam bahaya. Tidak saja akan diluruhkan, mama akan disisipkan dengan racun-racun yang akan membahayakan anak cucu kita. Mestikah kita membiarkan itu? Mestikah kita menghimpun uang sekarang ini untuk menyusahkan anak cucu kita? Jadi apakah yang harus kita buat? Tahir! Saya sebenarnya dijemput untuk baca puisi. Orang tua, 76 tahun. Lori ini lori, ini bukan pentas. Tata siapa punya ide, tapi ide yang bagus. Lain kali kalau nak adakan drama, bawa lori saja. Dan saya untuk tidak membuang masa, saya ingin menyatakan bahwasanya sepanjang beberapa bulan ini saya sempat menulis 4 buah puisi yang merakamkan nasib rimba kita. Dan rimba kita adalah nyawa kita. Jadi kita harus mempertahankan nyawa kita. Dan jangan membiarkan segolongan kecil orang di atas untuk memakan jutaan orang di bawah. Jika rimba kita dimusnahkan, ia adalah kerana segelintir orang yang telah kaya ingin lebih kaya.
kita tidak harus membiarkan itu. Kita harus berlawan. Dan kita harus menyediakan rumah yang baik, rimba yang subur untuk anak cucu kita. Dan sekarang benarkan orang tua 76 tahun untuk baca puisi. Judul puisi, Gebeng Yang Luka. Gebeng yang luka, kita gairah merubah sebanyak tanah bertua, konon demi rezeki alam dan udara kita. Dan kita sengaja terlupa tanah cicit yang syahdu, tuli akan senandung insan dan unggas nan merdu. Dan dari denai ke rimba, dan sungai ke samudra, terdengar rinti ombak meraung bumi sejarah. Pernahkah kita bertanya kepada Gebeng terluka, bersyair, berpantun demi kebahagiaannya? Dan kita hanya memacakkan gedung dan kilang zahir, merela bumi Gebeng terancam, berhancur cair. Dan kita sedang alpa malah amat banget terlupa, harta terkini menutup masa depan yang lara. Di sisi mewah harta, cemar sejarah bermula. Kita sedang memahat ikayat tragedi bangsa. Takbir!